ini satu tiketnya itu harganya tuh 10 ribu nih, satu unit itu 10 ribu, jadi 3050 ini kali 10 ribu berapa itu ya, sekitar 30 jutaan sekitar 30 juta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya yang Rusdi. Kita mau coba, kan banyak yang nanya nih, Sigi itu dapat dari mana? Nah, nih aku pengen ngasih tahu Sigi itu dapat dari mana. Pertama-tama tuh sebetulnya kalian sebelum dapat Sigi ini, seenggaknya kalian tuh harus punya kastil ya. Itu wajib banget. Itu kan di sini WO itu hari Selasa sama hari Jumat. Nah, itu kalian dapat kastil. Nah, itu udah bisa invest gitu loh. Jadi usahain kalian itu hari Jumat itu dapat kastil minimal 1 itu buat invest CG. Nah, ini aku kasih tahu dulu nih untuk yang di kita ke Fakri dulu ya. Rata-rata tuh di tengah ya. Nah, ini Fakri ini di sini. Nah, misalnya kalian dapat apapun itu kastil di Fakri ini, Fakri itu Frontera ya, punya Frontera. Itu nah di sini. Ini namanya sama Catpaw Merchant Guild. Nah, ini aku yang berinvestasi. Nah, ini bisa, maksudnya oh bisa juga dari sini. Ini untuk yang di Valkyrie atau enggak di Frontera. Nah, ini. Nah, untuk yang di kita lihat lagi. Kita cek ya. Satu. Greenwood. Nah, ini untuk yang di Greenwood posisinya itu ada di arah jam 6. Jadi nah ini juga sama, ini berinvestasi di daerah ini. Nah, ini investasi dengan seperti ini. Ini untuk yang di Greenwood, kita cek lagi nanti ke Playboy abis nih, lihat nongkrongnya di Morok pak. Tuh lihat pak. Aduh, hati-hati guys sama ketemu sama orang ini ntar di briefing. Sekarang kita ke Brito. Let's go. Biasanya sih di tengah biasanya. BTW mana posisinya itu? Nah, di sini. ini kalian kalau di dapat kastil Britonnya ini di sini. Tapi tadi saya pikir tuh sesuai dengan lokasi kastil, ternyata enggak ya. Nah, ini saya pengen ngasih tahu aja kalau misalnya kalian mau invest. Nah, ini juga kalau misalnya udah terkumpul kalau nggak salah tuh 30 juta atau 30 juta atau 50 juta kalian bisa masuk ke namanya Hall of Abyss. Itu tuh untuk kalian cari kayak senjata-senjata pelung segala macam. Nah, sekarang kita ke kastil punya sendiri. Nah,
tua good. Nih caranya guys. Kita invest. Nah ini kan kita dapat 2. Nah ini kalau misalnya kalian udah nah ini nah ini kalau misalnya kalian mendapatkan kastil itu dua-duanya nyala kayak gini ya. Nah seperti ini. Oh gini saya tahu. Jadi itu kalian harus invest di guild kalian sendiri, karena apa, nanti itu untuk ngebuka namanya itu Hall of Abyss. Nah berinvestasi dengan Jenny. Nah ini kalian masukin aja 50. Nah, sip. Nah, sip. Kurang lebih ini sekitar berapa nih, 30 jutaan ya. Ini satu tiketnya itu harganya itu 10 ribu nih. Satu unit itu 10 ribu, jadi 3050 ini kali 10 ribu, berapa itu ya, sekitar 30 jutaan sekitar 30 jutaan sombong amat. Mungkin kalian bingung ini tiket ini tukernya di mana sih. Nah ini kita biar bentar. Ayo langsung. Nah ini buat kalian yang bingung ini nukernya di mana sih, kita udah dapetin buat dapetin apa si G ini. Maaf. Ah ini nukernya di mana, langsung aja kita pergi ke Malangdu. Kalau Malangdu kalian nggak tahu, misalnya nggak punya itu Malang Expecten, kalian bisa lewat Frontera. Sebetulnya ini lebih ke ini gacha ya, ini emang gacha sih. Jelly bag. Dapat saja pak. Nah, dapat si game muffler. Pioi pot. Ice crystal. Ice piece. Royal jelly box. Aduh, si Gerob, Poison Harp, si Gementiao, Split Potion, Poison Battle, si Gerob lagi, ya, masih banyak. Bolt of Wolf. Ini juga oke-okean ya, maksudnya nggak belum tentu kalian tuh dapat. Yang di sini yang agak lumayan harganya si Gesuit. Loh, mana nih? Si Gesuit. OPB.
UBB nah si geplet. Ah ini si gesuit nih agak lumayan lah. Si gegrev, si gebut. Ini kalau kalian apa ya? Menurut saya kalau kalian investnya cuma dikit-dikit, saya mendingan nyaranin sih jangan. Saya nyaranin tuh jangan karena apa ya? Karena takutnya dapetnya tuh jelek-jelek. Jadi kalau saya saranin 30 15 sampai 30 jutaan lah untuk invest kayak gini, minimal banget kalian balik modal dari situ. BB si Gref lagi. Waduh, sweetnya mana nih? Poison Heart si Gboots, Poison Herb Gifbok. Ayo pak Bu Herb. Aduh Fabric makin jelek-jelek ya. Aduh Amret si Gepet. Ayo dong, ayo satu lagi pak. Book of Drone says ya ini kurang lebihnya seperti ini. Tadi kita buka sekitar 3.050, kalau dikaliin 10.000 mungkin sekitar 30 jutaan. Ini yang kira-kira bisa dapatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, sekitar 17 item. Dan suite-nya dapat 2. Ini dapat 2, boots-nya dapat 2, grave-nya dapat 3, mantle-nya dapat 2, plate-nya dapat 2. Ya udah. Cukup sekian. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain atau enggak, mungkin ada teman kalian yang bingung ibaratnya ini mau dapetin si gitu dari mana. Nah, ini seperti ini gitu loh salah satunya. Mungkin video ini bermanfaat. Monggo kalian like, comment, and subscribe. Kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I, baby, why do I?